lagi si Iqbal ni ah. Abang. Aduh. Saudara gue lo bawa kemana? Samperin. Maaf itu. Lu juga bukan ngabarin gue. Lu mau ngambil penumpang di sini ya? Bentar. Ini. Bang. Kayaknya nih abang-abang ini salah paham, Bang. Salah paham gimana? Ya, jadi gue ini bukan penumpang, Bang. Mbak ini emang dari ojek online. Tapi mereka berdua bukan rebutan penumpang. Oh, kirain ya Ella. Bilang dong dari tadi. Jadi kan kita nggak salah paham kayak gini. Udah, lu berdua main sosor-sosor aja sih. Bang. Juga ya. Iya, Bang. Teh manis satu ya. Iya, Bang. Air putih satu. Air putih satu. Mbak, mau pesen minum? Enggak. Ah, lu tuh main HP mulu. Enggak habis apa baterai lu? Hah? Mbak. Iya, makasih ya. Ini lo catat semua. Iya, Bang. Saya catat semua kegiatan kita hari ini. Bukan cuma nyatet. Saya menganalisa semua kejadian yang terjadi hari ini. Tah. Baca dulu ya. Gue belajar hari ini kalau sikap aja nggak cukup. Profesionalisme harus dibuktikan lewat bukti. Gue berterima kasih sama Bang Kuncung. Walau gue panggil gue Bang Kuncung, lu gue cus juga lo, ha? Udah. Terus. Apa Li? Ternyata Bang Kuncung kurang profesional karena menelantarkan customer dan malah foto-foto. Wah, bagus banget sih analisa lo, Bang. Iya, Mbak. Saya bukan cuma menganalisa, Mbak. Tapi saya membuat project plan bagaimana caranya kita menghadapi masalah yang datang secara bertubi-tubi. Nih, yang kayak gini-gini nih, yang nyokap lo tuh harusnya tahu tentang lo. Ibu kemana sekarang, Mbak? Saya kecewa. Kecewa. Kenapa sih mesti pakai bohong? Bu, Iqbal kan gak bohong, Bu. Iqbal cuma foto doang kok. Kantor ini juga ikut bohong. Kamu bilang anak saya profesional. Ternyata kerja aja belum. Ibu, saya itu gak bohong. Saya itu bukan bilang profesional. Saya bilang itu proporsional. Berarti tinggal kamu, Nak. Iya, Bude. Asal minta maaf. Bu, Ibu nggak usah nyalain Basna. Basna nggak salah apa-apa kok, Bu. Kalau emang Iqbal nggak berkompeten di driver ojek, ya kan Iqbal bisa cari kerjaan yang lain. Ya kan? Bu, hari ini Iqbal belajar banyak. Jadi sekarang Iqbal punya ide, Bu. Iqbal kan suka main game, jago main komputer. Manajemennya juga bagus, Bude. Dia tuh pintar banget nganalisa. Terus terang, ini memang tidak terlepas dari training yang sudah saya berikan secara intensif pada anak ibu. Sebagai seorang profesional trainer yang advance, saya menganggap dia lulus. Sungguh, progres kemajuannya sangat pesat. Kalau ibu butuh grafik berwarna, perkembangannya dia bisa saya kasih. Tinggal saya print. Nah, intinya, Bu, Iqbal bakal bikin startup usaha sendiri, Bu. Gimana menurut Ibu? Itu dong dari dulu. Ah. Sama-sama. Kalau gitu, Ibu dukung, Nak. Kamu perlu modal. Ibu cariin ya. Tapi kamu mau bikin apa? Ya bikin kayak gini, Bu. Bikin ojek online. Soalnya Iqbal udah tahu nih salah-salah mereka di mana. Jadi itu lo modal Iqbal, Bu. Kok lo mau jadi kompetitor oke, Jack? Jadi lo selama ini manfaatin talenta gue. Gak bisa kayak begini dong. Udah, gue ngerasa dimanfaatkan. Udah, Mas. Gak profesional ini. Udah, Mas. Jadi kamu mau bikin perusahaan saingan? Ya gitu. Emang nggak boleh? Berarti ini gara-gara Mbak Asna ya?
Akhirnya kamu mau jadi bikin perusahaan saingan dan belajarnya di dapur kita pula. Persaingan memang makin ketat, tapi gue percaya profesionalisme tetap jadi kunci. Gue gak akan menyerah. Ya, kejadian hari ini ngebuktiin kalau gue longgar profesionalisme dikit, langsung gue ya. Ini mbak minumannya. Mas. Ya. Ini tehnya pahit banget. Kan mbak biasanya nggak suka yang manis. Aduh mas, hidup saya hari ini lagi pahit. Sebut teh manis-manis. Mas Nak. Buah-buah apa yang bikin bingung ayo? Pan. Jeruk. Kok ketawa? Lucu. Lucu gimana? Gue belum selesai tebak-tebakannya. Masih ada lah. Harusnya dia nanya kenapa jeruk. Belum selesai. Udah lucu. Belum gong lu. Dengerin dong dong. Sampai manis. Ah udah ah. Masuk masih ada. Masih ada lah. Lu sih. Tapi lucu banget. Lu bikin rusak. Dulu suami saya itu kerjanya di Qatar. Enak bu, gajinya udah besar. Ditinggalin. Itu dia malah pulang. Sayang sekali ya. Iya, soalnya saya nggak mau ninggalin Mami. Takut. Takut apa? Takut Mami berpaling pada laki-laki lain. Oh mbak jualan baju. Enak aja, ini tuh buat dibawa ke lokasi syuting, udah deh. Oh, mbak artis toh? Bukan, aduh cepetan deh. Saya buru-buru nih, saya terlambat. Ayo. Mbak, boleh nggak minta foto sama tanda tangan? Yaudah deh cepetan deh ah. Rempong mas. Gaya alay.